Saya biasa bercerita di sekolah-sekolah dan saya juga suka bercerita di biasa bercerita di perpustakaan ini. Dengan tujuan untuk menanamkan karakter kepada anak-anak lewat bercerita, karena bila dengan nasihat murni itu buat anak-anak sangat sulit untuk dicerna dan anak-anak kurang menyukai nasihat. Jadi saya menanamkan karakter itu ya lewat ini, lewat bercerita seperti ini. Saya pencerita atau pengkisah yang tanpa alat peraga, namun saya gunakan puppet show itu bukan untuk dicerita, itu untuk menarik anak aja gitu, perhatian anak, menarik perhatian anak supaya tidak terlalu jenuh gitu. Walaupun memang di dalam cerita kita dituntut untuk menghadirkan kesegaran gitu, tidak jenuh, tapi dengan adanya puppet show ini anak-anak lebih ceria lagi gitu, karena anak kan senang dengan tokoh-tokoh boneka seperti itu. Mutu pendidikan di Cianjur, alhamdulillah semakin tahun semakin meningkat. Yang saya lihat gitu ya, dari ketika saya berkeliling-keliling, dari ya semakin bagus aja gitu. Kalau himbauan saya, jangan terlalu dikasih kebebasan untuk menggunakan gadget. Dan saya pun sering diminta oleh sekolah-sekolah untuk memberikan cerita-cerita. Mereka sering request memberikan cerita-cerita tentang gadget itu, bahaya gadget kepada anak itu gitu. Untuk orang tua itu aja, jangan terlalu diberi kebebasan untuk memegang gadget.